What the f- Holy shit! Holy McDonald's! Oh my god! Come on, come on. Halo guys, balik lagi di channel Bang Bocuy. Kita jumpa lagi di konten reaction TikTok santuy. Ya, kita ketemu lagi nih ya, akhirnya di bulan puasa ini. Ya, Bang gue pakai sarung ya, tapi enggak apa-apa ya. Di bulan puasa ini cuy, kita jumpa lagi. Ya, ini hari keberapa ini ya? Wah, ini kayaknya udah banyak ya, udah seminggu lebih ya guys ya. Dan ya, gimana nih kabar kalian semua cuy? Ya, kalau kalian tonton video ini malam-malam ya, jangan lupa untuk siapkan kopi, cemilan, rapat gemberisan, dan tonton bareng kawan-kawan kalian semua cuy. Dan ya, sebelum kita masuk ke dalam video, kalian bisa langsung like dulu ya, pencet tombol like sebaik-baiknya. Dan yang belum subscribe, kalian bisa langsung subscribe dulu channel Bang Boy cuy. Thank you banget jika kalian bisa like ya. Kalau yang belum komen ya bisa komen dulu. Kalau like-nya banyak kan Bang Boy juga semangat juga gitu loh ya, bikin konten reaction seperti ini. Gak usah lama lagi, kita akan langsung masuk untuk video yang pertama. Let's go. Oke, untuk video yang pertama cuy, dari Shen cuy. Ini apa nih? Bisa ngedrift cuy. Wah. Bisa ngedrift teman-teman. Ini di PUBG Mobile versi global belum ada ya. Nah, ya untuk fitur seperti ini memang harus ditambahkan di PUBG Mobile karena untuk di relief-nya untuk mobil itu memang bisa ngedrift ya guys ya, dan di PUBG Mobile yang global itu belum ada cuy ya. Memang harus ada cuy ya. Menjadi drifting boy emang game Forbes selalu beda dari PUBG Mobile tuh ya kan. Memang harus diadain juga ini. Biasanya urutannya kayak gitu teman-teman ya, dari GFP dulu baru ke versi yang global gitu loh. Jadi di sana dulu baru ke yang global teman-teman ya. Oke, dari 667 cuy. 677 apa nih? Wih. Wih. Gayanya udah kayak gangster gitu cuy. Oke. Ini memang ada seperti ini ya guys ya. Jadi kalau kita naik sepeda ataupun naik motor, itu tuh kita bisa nembak sambil naik motor ya. Tentunya harus pakai SMG cuy, karena yang bisa jalan sambil nembak begitu tuh cuma SMG ya guys ya. Jadi kayak Uzi, UMP gitu temen-temen ya. Jadi ini bisa kalian lakukan cuy. Kalian bisa lakukan cuy. Cuma ini kurang ajar ya guys ya. Dia bukan squad Victor cuy, tapi dia sumpah kalau ngedok di apartemen memang gini ya guys ya, ngeselin banget cok. Apalagi kalau kalian kompak satu squad ya, pasti susah banget lah musuh buat ngeras cuy. Oke, ya kita coba cek dulu komen kolom komentar. Komennya doa semua boy. Weh, ini bukan doa, ini memang orang Arab, cok. Ya, bukan doa, tolong ya. Ini bukan doa, ini memang begini bahasanya, bahasa Arab ya. Next. Oke, cuy, dari Ciyuks apa nih? Wuih. Cuy, ini PUBG Mobile loh. Wuih. Ini PUBG Mobile, cuy. Ini PUBG Mobile. Ih, nyangkut. Wah, gila orang. Jadi ini PUBG Mobile cuy. Ini PUBG Mobile versi yang WoW. Kalian bisa lihat untuk kodenya di sebelah kiri itu ada. Kalian bisa langsung masuk ke WoW dan masukkan kodenya. Kalian bisa langsung pakai untuk map ini cuy. Ya, ini tentu ini di luar apa ya guys ya, kebiasaan kita bermain PUBG Mobile yang biasanya perang, ini malah seperti game horror cuy. Ya, ini tentu game PUBG Mobile memang bisa segalanya, cok. Ya, bangun rumah pun sekarang juga bisa, temen-temennya. Sekarang bisa juga, kalian bisa cek aja tuh ya. Oke, dari ini 6DJ07, capek malah di dangdutan, malah dangdutan. Boleh, Bang. Enakin aja. Enak banget bang, lanjut ya.
Kalau lihat Gesia main PUBG jadi apa? Pro player bukan, biduan sawer cuy. Yang jelas ini di lobby ya, kalian ketika masuk lobby nanti kalian banyak banget tuh ya orang yang juga karena di situ ada lampion atau lantera ya, yang bisa membuat kalian tergoyang-goyang seperti ini teman-teman ya. Apalagi nih, Cok? Wih. Apa lah ini, cuy? Ini real kah? Atau lagi cosplay nih? Kita cek dulu nih. Lah, barusan lewat video aslinya Peci jasa sajadah kapal. Peci sajadah kapal. Oh, ini cuy. Ini sajadah yang dibuat seperti peci ya guys ya. Ini sajadah sebenarnya. Kalau dari bahannya nih kelihatan nih guys ya, sajadah cuy. Ya ini mana bisa dibuat sholat ya guys ya. Kalau gitu kan, kalau mau sujud kan ini guys ya, nyangkut gitu loh ya. Boy. Oke, dari Obito 9X cuy, apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. What the f- Holy shit! Holy McDonald's! Oh my god! Come on, helicopter, come on! Ada aja ya guys ya. Wih, I can do this? Ini keseruan di season kali ini teman-temannya memang se- Wih! Tapi di- Hey! I come back! I come back! Hey! Udah hampir mati tuh. Tuh! Ya, emang yang bikin kesel di update kali ini tuh bom joget sama sajadah atau karpet yang bisa terbang ya guys ya. Giliran musuh itu udah kayak sekarat banget itu malah dia terbang pakai karpet cuy. Ya, emang ngeselinnya itu doang teman-teman, apalagi untuk game bom jogetnya yang ini tadi ya kan. Ini bikin kesel, Cok. Ya, nih kau lihat nih, kau lihat ya guys ya. Nih dilempar nih. Tuh. Joget, belum joget PUBG lucu boy. Tuh buat teman-teman semua yang belum comeback cuy, silakan segera comeback langsung di PUBG Mobile sekarang cuy. Sumpah seru banget teman-teman ya. Mungkin kalau kalian yang nggak suka mungkin belum terbiasa aja cuy. Oke, dari Bestra Bon cuy, apa nih? Oke. Apa? Gitu juga pas banget lagi ya guys ya. Oh lihat cuy, pas banget cuy. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu ya guys ya, untuk versi PUBG Mobile yang sekarang itu untuk portalnya itu mobil bisa masuk ya guys ya. Mobil itu bisa masuk teman-teman. Jadi momen memang epic banget dan kocak banget ya guys ya. Pas banget momentumnya cuy. Mana bisa gitu anjing, bisa. Serius ya, mobil itu bisa dilewatin ke portal teman-teman ya. Oke, dari Slow Day cuy, apa nih? Wah. Ini nih, kalian udah tahu ini belum cuy? Ini adalah salah satu fitur terbaru dari PUBG Mobile juga di update kali ini cuy. Mamam tuh. Ya. Oh lihat cuy. Jadi ini adalah salah satu fitur terbaru juga di PUBG Mobile. Ini adalah tombak. Sebenarnya tombaknya itu buat buka lootingan ya guys ya, untuk membuka lootingannya tombaknya cuy. Cuma bisa dibuat kabur seperti ini juga ya. Bisa dipakai untuk terbang seperti ini cuy. Ya dan ini nyungsepnya real ya guys ya. Ini nyungsepnya tuh real cuy, enggak diedit. Nah, memang nyungsep seperti ini. Efek jatuhnya kayak gitu banget anjir. Nah memang begitu bang. Serius ya. Kalau buat teman-teman semua yang belum main, kalian bisa langsung comeback aja ke PUBG Mobile cuy. Mood jam 3 pagi dari Devi Sabrina. Nggak toksi, nggak seru boy. Apa nih? Oke. Tes 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 tes. Thank you.
Istighfar, Bang. Memang begini ya guys ya, kalau di mic all mah begini teman-teman, serius apalagi kalau jam-jam malam ya. Kau lihat ya guys ya. Turunnya jangan di gua anjing. Kau lihat ya guys ya, memang seperti ini cuy. Kalau di mic all itu apalagi malam-malam, waduh, kalian kalau mic all udah pasti cuy dengar suara binatang apapun ada teman-teman ya. PUBG sekarang udah mulai rame lagi ya. Itulah dia, apalagi pas puasa ya. Next. Oke, dari Dolpran Gaming cuy, apa nih? Sama Allah liman hamid. Allahu akbar. Stanna lama khalsan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu salli rakaitin sunnatil asya. Allahu Akbar. Jokes Arab nih gak pernah gagal anjing. Waduh, kau lihat. Jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru cuy ya, serius jangan ditiru dah. Oke cuy, jadi kayak gitu dulu ya untuk konten reaction kita kali ini spesial Ramadan. Dan ya semoga ya buat teman-teman semuanya yang lagi ngejalanin ibadah puasa diberi kelancaran ya cuy ya. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang sudah tonton ya video reaction Bang Boy sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tinggalin like dulu cuy, pencet tombol like ya, komen sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini lagi ya. Karena kalau like-nya banyak, Bang Boy akan segera gas lagi untuk konten reaction seperti ini cuy. Thank you semuanya, sampai jumpa di konten reaction ya berikutnya. Thank you teman-teman.